Hari ini saya di event Roto Final Malioboro Vakansa di Magelang, tepatnya di Gantangan Sidotopo. Sidotopo. Jadi yang belum tahu Sidotopo, rumah sakit RS di Magelang, pas depan gapura persis ngiri. Nanti ngiri lurus terus ada bunderan terus nganan pinggir jalan. Enak, suasananya enak. Kebetulan nggak hujan dan di samping saya ini sedulur baru dari mana Om? Sukaraja. Sukaraja Purwokerto. Purwokerto Banyumas. Banyumas ini. Baru pertama kali Om kita berjumpa kayaknya. Iya. Baru pertama kali. Namanya siapa Om? Ade. 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 Dari tim mana Om? Kalau boleh tahu dari sendiri. Ini ya sendiri dari HDSF Sukaraja. Sukaraja. Ini tahu event ini dari mana Om? Brosur kemarin, lihat brosur ada plus poin 3 kelas akhirnya coba datang sini. Nekat-nekatan berarti? Nekat-nekatan berarti main polosan? Main polosan. Main polosan dan hari ini double winner di kelas lovebird umum ya Om? Iya, umum. Ini kalau boleh tahu nama lovebirdnya apa Om? Namanya paru-paru. Paru-paru? Iya. Jantan Om? Jantan, lagi dorong ekor. Lagi dorong ekor. Tapi warnanya unik ya Om? GS ya. GS ini? Iya. Asik ya warna GS ya. Kalau boleh tahu awal mula burung dari mana? Dari peternak warna. Dari peternak warna. Peternak warna kebetulan dia main ke Gantangan. Antara hari pertama apa gitu. Belum pernah di Gantangan sama sekali. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng. Iya, tak lihat kok burungnya gacor. Di Gantang nembak 3 tali sampai bawah kok kayaknya enak ya akhirnya. Tapi nah. Dari take over di Gantangan. Ya take over di Gantangan. Mantu, dengan jenengan lihat mantu atau enggak? Enggak sama sekali. Saya juga lagi gantang juga. Huh? Kok ada kayaknya kok pas tak tanyain jantan pak, jantan. Kok kayak gacor gitu akhirnya tak rumat. Cuman karena ini satu tahun enggak pernah keluar rumah. Jadi burungnya giras banget. Giras banget. Iya masih kagetan kalau sekarang sih udah enggak. Udah lumayan ya. Udah. Lumayan. Tapi flashback ke belakang awal beli itu jenengan lihat burung itu. Langsung sampai bawah, di take over atau lain hari? Saat itu juga. Oh, berarti negosiasinya cepat ini? Negosiasinya dari jam 1 sampai jam 4 karena niatnya burung ini nggak dijual untuk diternak. Gitu, bapaknya juga nggak pernah main ke Gantangan, cuman iseng-iseng aja pengen lihat karena rumahnya dekat Gantangan. Berarti niat iseng, ternyata ada yang suka jenengan. Iya. Tapi posisi awal burung hanya sebatas gacor. Sebatas gacor, terus yang pasti kendalanya di dia itu takut sama orang, takut sama bendera, takut sama krodong gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang. Berarti jenengan waktunya lama untuk memulai burung ini. Itu berarti perdana lumayan 2 minggu 3 mingguan. 2 minggu 3 minggu? Iya. Itu posisi langsung konslet atau hanya sebatas gacor? Hanya sebatas gacor. Sebatas gacor masih ngilang juga, masih factor juga. Akhirnya saya kan sering sama Mas Heri Purnomo. Oh ya, Heri Purnomo ya. Ngobrol, sharing gitu. Eh alhamdulillah ketemu. Oke, ini kalau saya boleh tahu ya, kalau jenengan berkenan. Pertama kan burung gacor. Iya. Ini kan gacor. Terus sekarang bisa seperti ini ya. Iya. Ibaratnya konslet. Itu tahapannya gimana Om?
Kalau kebetulan kemarin karena ini dapatnya udah pasangan. Oh, ada pasangannya, dapatnya. Iya, pasangan lama. Akhirnya saya pisah dulu. Pisah. Saya transaksi kan hari Minggu. Sampai rumah langsung malamnya saya pisah sampai 4-5 hari. 4-5 hari. Iya. Kok tambah gacor, birahinya tambah naik, saya jemur 2 jam lah sendirian. Tambah gacor, tambah mapan. Terus sama tangan juga udah enggak takut dalam waktu sekitar 5 hari itu. Ya, alhamdulillah tak masukin lagi, tetap mengunci seperti itu. Berarti posisi ketika jenengan dapat kan gacor, yeah, pasangan. Terus yeah, sampai rumah dipisah. Tak bisa. Pisah? Tak bisa. Pisah dalam arti apa? Betinanya disendirikan. Saya sendirikan. Jangan sampai diliatin. Iya, niatnya sih biar lebih gacor niatnya. Berarti yang jantan disangkar bulat. Iya, disangkar bulat. Terus yang malamnya betina, yang betina diumpetin lah, terserah. Diumpetin, iya, di rumah. Terus malamnya kerodong. Malamnya kerodong, pagi mandi, jemur, kerodong lagi. Kerodong itu setelah jemur? Enggak, malam aja. Kerodong malamnya aja. Malam aja. Iya. Oke. Okay. Buat tenaga sih. Oke. Okay. Ini yang agak sensitif, mohon maaf. Iya. Biasanya kan bertanya-tanya ya, Om. Selama proses tadi penggacoran dilepas dari betina itu pakannya apakah pakan polosan atau pakan kenceng, Om? Kalau saya agak kenceng kemarin. Agak ya, kenceng karena baru birahinya kayak belum up banget. Akhirnya saya pakan kenceng. Pakan kenceng. Pakan kenceng itu sampai burung itu apa disatuin sama betinanya atau gimana? Iya, saat ini sudah tak lepas berarti hampir 1 bulan. Tapi satu bulan semenjak dia gacor, tak pasangin, tetap tak kasih pakan kenceng. Oh, cuman kalau mau lomba. Oh, mau lomba. Iya, kalau nggak lomba sih nggak. Berarti prosesnya jenengan tadi burung dipisah dari betinanya, kemudian iya, dilihat titik sampai gacor-cor, iya, baru di ibaratnya dijodohin lagi ya? Iya, tak dijodohin lagi. Nah, setelah dijodohin itu ada perubahan nggak, Om? Mungkin ada menjadi minor dan lain sebagainya. Iya, lebih kencang ke situ. Lebih kencang situ. Lebih ke minornya itu lebih ketahuan banget. Terus gayanya memang belum ada saat itu. Saat cuman, itu. Cuman gacor aja. Cuma gacor. Cuman maju ke sini. Ini juga kayak lagi nelor juga. Terus akhirnya sedikitnya kadang mangap, ada apa gitu. Sedikit mangap sih. Tapi kalau pas sore gitu atau agak malam birahinya agak turun, nggak terlalu panas banget, dia tetap biasa iya, ya, tanpa gaya. Terus nggak gayanya biasa lah, cuman gini tapi nggak terlalu tik gitu, nggak terlalu. Berarti setelah tadi dicatuin sama betinanya baru iya, kelihatan nada minornya muncul. Iya, kelihatan minornya muncul. Iya, muncul. Terus setelah itu digantang langsung apa, jalan atau tetap masih apa, Om? Masih takut dilempar bendera gitu, masih takut. Baru poin 600-an lah. 600, 200, 300 gitu, enggak masih kondangan hampir satu bulan kondangan ya? hampir satu bulan. Setelah itu baru merasakan hasilnya ya? Alhamdulillah. Udah lumayan. Oke. Okay. Jalan-jalan. Oke, okay, berarti ini ya teman seperguruan sama Mas Heri Purnomo. Saya muridnya Mas Heri Purnomo. Wah, malah muridnya. Saya ketemu muridnya ini. Saya mau sowan sama Mas Heri, belum jadi-jadi. Ini ketemu muridnya terlebih dahulu. Sowan sama muridnya, besok ketemu sama suhunya ini. Oke, ini kalau boleh tahu burungnya namanya paru-paru ya? Paru-paru. Paru-paru, jantan, ngawin. Katanya mau dijual. Katanya tapi nanti kalau pengen tahu harganya ya nanti tak kasih kontaknya sama pemiliknya sekali lagi. Tapi intinya bermain loved concept sehingga ini apa, paru-paru stabil di mana, Om? Ngawinnya atau bertelurnya atau gimana, Om? Ngawin. Kalau ini ya kebetulan untuk paru-paru ini terkadang tak litin satu hari kok kayak kepengen ngawin gitu, tapi kok kadang betinanya kan lagi nyangkrem atau lagi nggak mau ngawin, akhirnya tak pindah kandang, Mas. Pindah kandang? Iya, pindah kandang yang nggak ada gelodoknya ataupun kandang apa, bulu kapsul biasa, dia mau ngawin di situ. Setelah itu tenang, di kandang pasti enak. Pasti enak. Tapi kalau untuk telur, masih sama seperti pemain-pemain nggak? Dibuang atau dibabukan? Dibuang kalau saya. Oh, dibuang ya? Saya buang. Tapi nunggu, kayaknya mau 3 soalnya. Jadi tak tungguin dulu biar ngangkrem 3-4 hari, baru nanti saya pindah kandang, baru saya dibuang. Jangan dibuang, Om, sayang, Om, kalau dibuang. Jenengan belum pernah ngerasake. Paling tak ngkremin. Kalau dibuangan sayang, jenengan mending digoreng aja, Om. Kan jenengan ngerasain telur harga 50 juta ini burungnya. Kan digoreng, kan selama ini kan makan telur kan harga 2 ribu. Ini kan kalau laku 50 juta lebih kan
sekali-kali rasan telur. Oke, ini terima kasih sekali hari ini sama sahabat dari Purwokerto dengan lover paru-paru Neri, masih ada satu naik lagi om, insya Allah ya, semoga nanti bisa hat-trick untuk lover paru-paru. Terima kasih om, mudah-mudahan lovernya bisa cepet laku, katanya tadi selenting-selentingan pengen jual katanya, tapi harganya belum cocok ya om. Penawaran terakhir gimana om, ada yang serius nawar bener? Iya ada, tapi memang belum, memang belum, belum ya belum. Nanti kalau pengen tanya-tanya apa harganya, nanti tak kasih nomornya sama pemiliknya. Thank you ya om ya, terima kasih. Makasih ya om. Sama-sama ya, Mas siapa? Ade. Mas Ade ini sedulur dari Purwokerto ya. Mudah-mudahan amin, besok event sana bisa ketemu. Amin. Terima kasih ya om ya. Ini lagi angkrem. Ada nelur dua, kurang satu lagi kayaknya. Dia enggak video dulu. Kali lagi cerah.